Ini apa nih? Tas. Sore. Sore. Ya, dia apa sih, Pak? Kamu sebagai apa? Kamu yang apa-apa, yang ini ya? Oh gitu. Oke. Dua orang lagi kamu? Oh gimana? Satu lagi yang tangkap ya. Pengungkapan kasus pencurian yang terjadi di salah satu pusat perbelanjaan atau mall di wilayah Jakarta Barat. Kejadiannya itu pada hari Senin tanggal 7 Mei 2021. Kami telah berhasil mengamankan dua orang pelaku dari perbuatan tersebut dengan inisial CS alias S, kemudian RJ alias R. Ada dua yang sudah kita amankan. Sementara ada dua lagi yang kami DPO-kan atau dalam daftar pencarian orang. Nanti terakhir akan kami tunjukkan fotonya ya. Kemudian modus pelaku adalah mencopet atau mengambil barang berharga milik pengunjung mall yang lain. Itu dilakukannya di dalam lift. Mereka berempat melakukan aksinya, di mana terjadi pembagian tugas di situ. Ada yang mengalihkan perhatian, kemudian ada yang melakukan aksi. Nah, ini menurut pengakuan sudah terjadi di banyak tempat, banyak mall, tidak hanya di wilayah Jakarta Barat tapi juga di wilayah yang lain. Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan antara lain adalah pakaian, karena sesuai dengan gambar CCTV kita sesuaikan dengan yang dipakai pada saat itu. Kemudian ada plastisnya, ada plastis yang di CCTV juga ada. Itu ya, kerugian korban 18 juta. Nah, korbannya ini adalah salah satu penggiat media sosial, jadi bisa dibilang apa ya, selebgram gitu ya. Selebgram atas nama Vanessa Valencia Virginia, dia membuat laporan polisi. Dari laporan polisinya itulah kita kembangkan kasus ini. DPO-nya kami tunjukkan, ini DPO-nya. Barang bukti sekalian, ya, barang bukti sekalian ya. Barang bukti sekalian ya. DPO-nya. Ini DPO-nya boleh di zoom. Thank you.